Polda Papua Barat mengingatkan masyarakat menggunakan layanan kontak 110 untuk menginformasikan dan melaporkan atau mengadukan permasalahan dan tindakan hukum yang dialami kepada polisi. Karena layanan kontak gratis ini disiapkan melayani masyarakat dengan cepat. Layanan kontak gratis ini disampaikan Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Polisi Adam Erwin, melalui saluran telepon selulernya hari Senin, menanggapi peluncuran program Presisi Kapolri menjawab kebutuhan layanan keamanan dan kenyamanan publik. Karena layanan keamanan publik dari Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah terkoneksi dengan seluruh unit kerja Polri, sehingga begitu menerima informasi atau pengaduan masyarakat, operator akan dilayani dengan cepat oleh unit kerja Polri yang bertanggung jawab sesuai laporan masyarakat. Kepada masyarakat diminta tidak menjadikan layanan kontak ini sebagai mainan, karena telah bekerja sama dengan PT Telkom untuk memudahkan pelacakan nomor HP maupun telepon rumah yang digunakan secara cepat di pusat maupun di daerah melalui Polda maupun Polres.